أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah Inna ka anta la alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi la alihi al azim Amma ba'du Wa mufassir rahimahullahu ta'ala Wa ada manaf'an fi ulumi fi darayni amin Bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقازمين الغيظ Walafina anin nas Wallahu yuhibbul muhsinin Wasari'u dan segeralah Biwawin dengan waw Wadu nah dan Tanpa waw Kamu juga mau nih? Tetap ke wau dengan wau dan dengan tanpa wau ini semuanya dua-duanya kiroat ya kiroatus sabah pakai wau sariu dengan tanpa wau sariu ah sariu ya wasariu wasari wasari sari'u atau sari ila maghfirat dua-duanya ya kirohatus sabah boleh diamalkan Ini ada ilmu tersendiri dari murasem. Jadi walaupun tulisannya pakai wow, bacanya boleh enggak pakai wow. <laughs> ini namanya ilmu rasmul mushaf atau khattul mushaf atau kita kitabatul mushaf tiga itu. ilmu rasm nanti mau baca yang saya lagi buat <laughs> bahkan saya kutip di situ kitab uh, wasir Ruha", rahasianya <laughs> jadi kajiannya ada mengarah ke sufi juga <laughs> jadi walaupun tulisannya pakai wau boleh kita baca nggak pakai wau ada kira tuh sabah. Jadi walaupun resemnya, ya, resemnya ya, pakai wau, boleh kita baca enggak pakai Sama yukhodi'u, yukhodi'u sama tuh Alif Maliki yaumiddin Rasemnya pakai Ya, pakai Alif Tapi boleh kita baca, baca. enggak pakai Alif jadi rasamnya pakai alif. Maliki yaumiddin. Boleh kita baca enggak pakai alif? Pakai kiraat yang lain. Ya. Jadi Al-Qur'an itu kalau kita gali ilmu di situ banyak sekali ilmunya. Al-Qur'an itu kaya sekali, Masya Allah. Dari segi mana aja? Dari segi titik itu kalau mau dikaji segi titik itu ilmu mulu itu bisa dijadikan satu buku itu titik bisa juga kita kaji dari segi ya baris ya fat ya fathatain doma itu bisa jadi ilmu ya belum lagi dari segi isi kemudian dari segi apa mengumpulkan Al-Quran banyak sekali sejarah turunnya Al-Quran Al-Quran benar-benar wahyu yang otentik terjaga dari dulu hingga kini mukjizat dari Allah kepada Rasulullah SAW yang tidak pernah berubah tidak pernah mengalami distorsi, ya. Tidak pernah mengalami penambahan dan pengurangan sedikit pun, titik sekalipun nggak ada yang berubah. Kenapa? Karena banyak penghafal Al-Qur'an, karena banyak penghafal Al-Qur'an yang menjaganya yang Allah. Ya Allah, gerakan untuk menjaga Al-Quran jadi dalam Al-Quran itu sangat sekali banyak ilmu-ilmu. Dulu Al-Quran enggak ada barisnya, jangan baris. Titiknya enggak ada, jadi tulisannya itu ayo, "rumahnya doang, ada rumahnya doang" di Al-Quran cuma rumahnya doang, nggak ada titiknya barisnya apa. Oh kita bisa nggak begitu? Nggak bisa. Sejago nahunya apapun nggak bisa tuh. Sejago apapun nahu kita kalau nggak ada baris, nggak ada titiknya. Titiknya itu kan, cuma rumahnya doang. Al-Quran begitu. sekarang kalau udah ada titiknya, udah ada komanya, udah ada barisnya. Ya. Masih kagak bisa juga. <laughs> Kebangetan banget dah, ya. Jangan sampai bahasa Inggris lancar, baca Al-Qur'an buta. Nauzubillah. Summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai itu. belajar, belum ketinggalan. Wasari'u dan segera olehmu biwawin dengan waw wadu naha dan dengan tan dan tanpa waw ya. atau wadu niha dan tanpa waw biwawin wadu dengan waw dan dengan tanpa waw ila magfiratin, segeralah kamu kepada ampunan merabikum daripada Tuhanmu segera maksudnya apa minta ampun segera apa bertaubat istighfar apalagi usia udah senja ya walaupun memang yang namanya mati itu ya enggak ya enggak antri siapa aja kapan aja di mana aja Tapi kan umumnya kalau udah tua ya batas umur biasanya begitu kan ya nggak ada pilihan dah kalau udah tua siap-siap. Ya, yang muda juga siap-siap cuma -siap. yang tua lebih siap lagi. Mirrobikum dari Tuhanmu, maksudnya kepada Tuhanmu, wajah Natin dan surga. Arduh as sama al ardu yang lebarnya ya selebar langit dan bumi surga. Jadi segeralah kamu kepada ampunan kepada Tuhanmu dan segeralah kamu kepada surga. Artinya pak rai ampunan Allah dan rai lakukan amalan-amalan ya yang dapat mengarah kepada surga. Ar ka Artinya seperti luasnya, luas keduanya. Lahu silat bil ukhra. Jika lo disambungkan salah satu keduanya dengan yang lain. Wal ardu as Ardu itu maksudnya luas. Jadi Al-Quran nyuruh supaya menuju kepada ampunan Tuhanmu dan menuju kepada syurga ampunanmu berarti istighfar, bertobat jadi Al-Quran nyuruh kita untuk selalu beristighfar dan bertobat istighfar, bertobat senantiasa kita istighfar ya istighfar astagfirullah azim azim akhirnya kita ya akhirin dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama habis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jangan sampai enggak istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Al Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena kita yang banyak salah kita karena kita ini banyak salah banyak dosa keras hati kadang dibilangin kagak ngerti dibilangin ngelawan dibilangin ngelawan kadang gitu enggak ngelawan di mulut ngelawan di hati lebih-lebih di hati dan di mulut ini bahaya Arduh as sama watul ardu ya wajanatin dan surga menuju surga artinya apa lakukanlah amalan-amalan yang bisa menuju surga tinggalkan amalan yang menjauhkan dari surga. Uiddat lil muttaqin, surga itu sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah kepada Allah bi amali taati wa tarkil maasi dengan amal taat dan meninggalkan maksiat. Jadi surga itu oidat telah disediakan. Uhdirat. udah sudah disediakan sudah dihadirkan surga untuk siapa surga untuk orang yang bertakwa jadi kalau begitu nanti orang yang enggak bertakwa tempatnya bukan surga kata Al-Qur'an begitu berarti ya orang-orang yang bertakwa ya orang, orang yang takut kepada siapa kepada Allah kalau orang yang takut kepada Allah ngapain? amali taati dengan amal taat. Tanda bukti orang itu taat sama Allah, takut sama Allah itu dengan amal taat wa tarkil ma'asi meninggalkan maksiat. Itu tanda bukti kalau orang itu takut kepada Allah. Jadi kesimpulannya kalau begitu orang yang maksiat enggak takut sama Allah. Berani itu berarti. Keberanian. Keberanian itu. Berbuat maksiat. Apalagi di maksiatnya terang-terangan itu keberanian itu. Maksudnya diam-diam berani terang-terangan keberanian. <laughs> jalanan ditonton orang buka ini eh, enggak puasa makan-makan aja padahal bulan Ramadan itu keberanian. Di jalanan ya laki perempuan ya berpegang-pegang tangan dilihatin orang padahal atau sampai dia melakukan sesuatu yang enggak enak ngomongnya Padahal dilihati nama orang itu keberanian. Nauzubillah summa nauzubillah min Jadi kata Allah uiddatil muttaqin, surga telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau begitu orang yang takwa udah disiapin nama Allah. Maka oleh karena itu Siap-siapkan diri kita untuk takwa kepada Allah. Dengan pakai ilmu. Oh ini. Oh ini. Oh ini. Oh ini jalan menuju takwa. Ini jalan. Oh ilmu semuanya mesti ilmu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh mu ahli. Ya, ahli zikir ahlinya. Jika kamu enggak tahu, artinya apa? Kita disuruh bertanya kepada ahli ilmu, ahli ngerti, ahli faham. Buktinya disuruh nanya. Kalau enggak disuruh nanya, berarti kita pintar juga. Ini disuruh nanya, berarti di sini ada yang pintar, ada yang kagak, ada yang tahu, ada yang enggak. Disuruh nanya kalau enggak bisa. Kepada siapa? Kepada yang ngerti, Jadi apapun juga mesti pakai ilmu. Pengen takwa pakai ilmu. Pengen takwa pakai ilmu. Gak boleh gak pakai ilmu. Mesti pakai ilmu. Pengen takwa pakai ilmu. toat yang mana? Nongko aja. Ya, ya. gue nggak takut sama corona. Hmm. Ya. Tauat sih, mana kagak pakai ilmu. Gue <laughs> <laughs> nggak takut sama mobil truk. Ayo tabrak gua. <laughs> Kayaknya sih cakep tauat bunuh diri. <laughs> Ini mesti pakai ilmu ya, menghindar. Bukan takut kayak Sirena Umar kan? Ketika datang wabah, beliau enggak jadi datang ke tempat itu beliau menghindar bukan takut berpindah ini dari satu takdir ke takdir lain maksudnya apa ya itu di situ ada ilmu oh ini tempat yang bahaya pindah namanya ilmu pengetahuan pakai ilmu jadi takwa pakai ilmu enggak boleh enggak pakai ilmu biar apa biar benar maksudnya benar tapi kerjanya salah jadi salah ada satu kisah ada seorang ya. <laughs> punya monyet ya. tuannya lagi tidur tuannya lagi tidur ya di sini ada nempel <laughs> ya lalat lalat mau ditepok sama monyetnya Nggak oh, mau dihilangin maksudnya. Tapi ngilanginnya apa? Dipukul. maksudnya benar cuma caranya salah. Ya tuannya kejengkang dipukul. Itu bukan lagi lalatnya. Kambur tapi ya tuannya kejengkang. sini ilmu itu penting. Ini kalau nggak tahu ngaji belajar. Jangan enggak belajar. Kalau mau nanya, tanya yang pinter, sama yang paham. Pas alu azizikri in kuntum la ta'alamun. Jangan ngaku bisa. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama itu tampangnya kayaknya pinter. Padahal enggak pinter. Kenapa? Buktinya nanti di akhirat masalahnya lain dengan dunia. Kalau di dunia sekarang juga buktinya ketahuan. Tapi kalau akhirat nanti di akhirat, makanya kita lihat bagaimana kalau begitu dia pintar apa gagal. Lihat latar belakangnya, latar belakangnya, ya pendidikannya, ngajinya gimana, bisa enggak dia kira-kira baca, kalau enggak bisa baca Itu ya. baca nomor utama, jangan sampai orang yang buta huruf kita tanya. Ya kalau kelas biasa buta huruf ya nggak apa-apa. Maksudnya kitab gundul gitu ya. Kalau umpama kelas ting, ya udah sesuatu yang yang berkelas ya harus nggak boleh buta huruf. Maksudnya bisa baca kitab kuning gitu ya. Itu ukuran standar uji salah satu ujian. Ujian paling dasar lah, ujian paling dasar, tapi enggak jadi ukuran ya, siapapun yang Allah pengen ingin dekat kepada Allah bisa, walaupun enggak bisa kita kuning gitu ya, siapapun. Kalau Allah pengen ingin pilih orang itu, eh, tapi juga enggak bisa kita kuning ya, sombong juga, wajah jauh lebih jauhan lagi. <laughs> Karena ada yang begitu, gua walaupun gue kagak bisa pita kuning, ya, tapi gua ngerti juga. Tapi gua nggak sombong. Di situ udah sombong itu Seperti <laughs> Aagim itu beliau, masya Allah ya, masya Allah. Masya Allah beliau tawadu sekali, tawadu sekali. Walaupun beliau, ya, Ya seperti itu ya beliau tawaduk sekali. Susah seperti itu. Masya Allah luar biasa. Allah kasih Allah. itu Allah pilih. Allah dina yunfikuna fito atillah Fisarai wa darai wal kazi minal ghaizu wal afina anin nas Orang-orang yang takwa kepada Allah yang mana alladzina Orang yunfikuna orang-orang yang menafkahkan fi taatillah dalam taat kepada Allah. Ya. Yang menafkahkan hartanya bisa ya. atau ilmunya bisa atau barangnya apa aja dinaf. Dalam taat kepada Allah, artinya ketika kita menafkahkan sesuatu, ingat ikhlas karena Allah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah, bukan untuk sesuatu, bukan apa, untuk sesuatu, dia sedekah supaya ini, supaya itu, gitu kan. Ya. Bersedekah supaya ya ini itu bukan apa aja ya ada maksud terselubung di situ itu bukan fito atillah ya. jadi ingat setiap kali dia kita bersodakoh bersedekah fito atillah usahakan Sedekah fis sarra wa Dalam keadaan sarra wa darr ay yusri wal usri mudah dan sulit. Jadi mudah dan sulit. Jadi miskin itu enggak berhenti dari sedekah. Sama miskin harta atau miskin ilmu. Kalau oh, miskin ilmu berarti sedekah ilmu. Kita nggak bisa sedekah ajarin kepada orang-orang banyak, berarti sama keluarga kita ajarin, gitu. ya istri kita, anak kita, ya nggak bisa apa, bisanya apa? Alip-alipan, mama kita. Gitu. Atau kita duit kita nggak banyak, walaupun nggak banyak duit sedekah, walaupun sedikit, jangan sampai kagak sedekah. Yang paling utama sedekah pertama kita utamakan siapa? Kerabat kita nih. Kadang kita lupa sama kerabat, sama orang ya, sama orang baik, sama orang tua pelit. <laughs> ya musim corona mungkin orang-orang dibagi Bapak emaknya kelupaan, dibagi. <laughs> Jangan sampai begitu. wal dan ya menahan marah ini sifat orang yang bertakwa ya. Yang pertama, suka sedekah. Yang kedua, menahan marah. Ini sifat orang takwa. Jadi kalau marah-marah melulu, bukan orang yang takwa. Al-kafina an imdo al-kudrati. Yang menahan daripada melampiaskannya, serta melampiaskan marah, serta mampu. Dia mampu marah, tapi dia tahan. Hmm, hebat. Dia mampu marah tapi dia tahan. Mana orang tua sama anak. anak mampu enggak dia? Oh, sangat mampu. mampu. Tapi dia enggak marah. Ini sesuatu yang enggak boleh marah gitu ya. Kalau sesuatu yang boleh marah ya mesti marah. Allah marah mesti marah. Kalau kita Allah enggak marah, kalau Allah marah kita enggak marah menimbulkan benci Allah. Biar paham ya. Orang yang enggak pemarah tuh walaupun di depan-depan di depan rumahnya ada yang mabok-mabok, salah mabok -mabok. itu mah. Mabok -mabok. Makanya ciri khas dari para, para ulama, Ustadz kiai itu adalah dia enggak pemarah. Kalem, adem, Ya, ya tegas, tegas juga kata. enggak pemarah ya. lembut ya, lembut makanya lawan ada yang mengatakan yang udah begini sifatnya enggak kita udah baca tuh ya dalam sarah hikam ya kalau nafsu itu ada dua ya ditampilkan ada yang seperti apa rumput berduri ya duri duri yang kecil, duri-duri yang besar. Kalau duri-duri yang kecil, palingnya di atas aja, gampang gak dibersihin? Gampang. Ada nafsu muda kayak begini, mudah dibersihin. Ada yang duri besar, di atasnya besar, nusuk ke bawah pun besar. Ini agak sulit, ya. Di kebun, di hutan, pohon duri mulu. Ini agak sulit. Tapi bisa dengan kesabaran dan minta kepertolongan kepada Allah. Jadi jangan udah begini, gua udah, udah mau dirakai begini, udah marah-marah mulu. Hmm, jangan nggak bisa. Ingat mau marah, ingat mau marah, ingat. Mau marah, ingat. Hmm, gitu aja, Sabar. Apalagi wala afina aninas. Ini sama ini ya sebenarnya. Orang enggak marah berarti dia maafin. Lebih tegas lagi. Afina aninas wal afina dan orang yang pemaaf daripada manusia. Miman zalamahum. Ya. Ai tarikina uku. Uku batahum. daripada orang yang menzalimi mereka artinya yang meninggalkan yang meninggalkan hukum-hukum kepada mereka, meninggalkan siksaan kepada mereka. Dia enggak hukum tuh, dimaafin. Yang memang pantas dimaafin gitu ya, maksudnya bisa-bisa dimaafin Maafin aja orang orang kita dicela, dihina, maafin aja, dibuka aib kita. Dan memang kita aib, umpama, ya, kita mencuri lalu dibuka aib mencuri kita, jangan kita marah sama yang buka. Harusnya apa? Istighfar. Kita umpama melakukan maksiat lalu dibuka sama teman kita, jangan marah sama teman kita. Harusnya apa? Taubat Kenapa? Enggak ada yang maha berbuat kecuali Allah. Dia bisa enggak berbuat tuh kalau Allah enggak izinin? Enggak bisa. Oh tahu orang itu enggak mampu berbuat. Yang hakikat berbuat adalah Allah. Lihat orang kalau setruk tuh. Nangis dia. Pengen supaya bisa berbuat lagi. Enggak bisa. Allah enggak izinin untuk berbuat. Tangannya udah singkli aja. Berarti siapa yang izinkan semua? Allah. Makanya kalau ada aib kita kebuka, harusnya apa? Banyak nangis kepada Allah. Allah buka aib kita. Kalau ada orang puji-puji kita, berarti apa? Allah tutupin aib kita. Bersyukurlah kepada Allah semuanya. Jangan kita omelin itu orang, kita marahin itu orang. Lalu dendam kita ntar loh. Gue buka juga loh. Jangan. tutupin aib orang nggak sakit begitu doang biarin aja ya dan jadi celengan buat kita nanti di akhirat begitu apalagi seorang Ustadz, seorang kiai bina dari sekarang kalian semua saudara semua jangan saling marah-marah jangan nak. kalau kamu marah berantem kepada yang lain itu tanda kamu gagal. Nah, yang sudah biar sudah. Sekarang penuh maaf semua. Semua orang semua maafin. Orang celak kita maafin semua, orang hina kita maafin semua. Ya, maafin walaupun sampai dimasukin ke Facebook juga. maafin aja. maafin. Allah yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik bihazihil af'ali ayusi buhum dengan ini perbuatan Allah balas semua tuh yang sedekah Allah balas yang nahan malah Allah balas yang pemaaf Allah balas semua nanti Allah kasih pahala damai asik tuh kan asik gak tuh asik itu maafin semua orang enggak ada musuh kita enggak ada semua musuh enggak ada Nggak ada yang kita benci, nggak ada yang kita benci, hanya orangnya Allah benci, itu sifatnya aja, bukan orangnya asik nggak tuh hidup begitu? asik, asik Hidup kita Kita di, di-spelein, dikecilin, ya dia mah kecil, anak kemarin sore, nggak apa-apa Nggak apa-apa, itu ujian dari Allah lewat lisannya, kita mau diuji, sabar apa? Kagak orang besar sabar orang kecil nggak sabar. sabar pilih mana orang <laughs> besar sabar biarin aja nggak apa-apa subhanallah jadi itu catatan mood kita nih dari Al Qur'an pertama suka sedang kepengen jadi orang yang takwa jadi pertama tadi apa banyak-banyak istighfar lakukan amal menuju surga ya karena itu sifat orang yang bertakwa ya eh, karena surga udah disiapin buat orang yang takwa apa sifat orang yang bertakwa di antaranya adalah suka bersedekah orang yang takwa orang yang takwa suka bersedekah ya jadi yang pertama saya ulang kita disuruh untuk banyak istighfar. Banyakin istighfar. Nabi istighfar setiap hari ya, 70 kali. Satu riwayat 100 kali. Yang udah enggak ada dosanya. Bagaimana kita yang belepot dengan dosa. Banyak-banyak istighfar. Kemudian kita disuruh untuk banyak melakukan amalan yang dapat menuju surga. Kenapa? Karena surga udah disiapin. Buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa diantaranya yang pertama adalah suka bersedekah. Peserah dalam kondisi apa aja? Dalam kondisi susah, dalam kondisi mudah dalam kondisi miskin, dalam kondisi kaya, yang namanya sedekah enggak pernah berhenti. Terus sedekah. Baik sedikit maupun banyak. Bagaimana kalau orang sedekah lagi masa kayak begini, lah masa corona pengen sedekah? <laughs> ya boleh-boleh aja. Mana mudah-mudahan enggak berhenti sampai di sini terus jangan seuzon nama mereka terus bagus alhamdulillah masih mau sedekah mudah-mudahan berlanjut sedekahnya lepas corona nih juga tetap sedekah saya yakin percaya orang yang bersedekah ketika dia sedekah hatinya penuh dengan kedamaian tanya orang yang sedekah bisa membantu orang baik sedekah apa aja sedekah harta ya sedekah barang, sedekah pemikiran, ya, apalagi sedekah ilmu. Wah ini yang paling agung, paling mulia, sedekah ilmu. Ya, tanpa bayaran, dikasih aja gratisan. Majanan. Perluan dikasih. Kemudian, ya, sifat orang yang bertakwa adalah menahan marah. Jadi ciri yang kedua, yang pertama ciri orang yang bertakwa adalah suka sedekah. Dalam kondisi apa aja? Kondisi kaya maupun kondisi susah, miskin. Yang kedua, cirinya orang yang bertakwa adalah menahan marah. Mana marah Gazi minal ghaiz, mana anmara? Walaupun mampu untuk marah. Orang tua kepada anak kan mampu marah. Mampu marah dia. Tapi ditahan. Jangan sampai kita ya, apalagi anak Orang yang tidak mampu untuk ya, berbuat sesuatu kita mampu dia melakukan kesalahan lalu kita melakukan marah sampai apalagi sampai melukai ini sangat buruk sekali guru kepada murid nah itu kan sama tuh marah nah, ya. dia tahan marahnya itu ciri orang yang takut ya kalau nasihatin perlu perlu, bahkan wajib ya itulah sifat seorang guru jangan dibiarin aja bos kepada anak buahnya juga kan mampu marah, dia sabar kenapa? pengen jadi orang yang takwa atasan kepada bawahan pokoknya siapa aja yang mampu marah dia menahan marah, ciri orang yang takwa kemudian yang ketiga pemaaf. Pemaaf. Dimaafin. Ya, udah enggak apa-apa. Udah sering banget berbuat lagi, berbuat lagi, berbuat lagi. Ya udah enggak apa-apa. Kalau <tuh> kesal mah banget gitu. Tapi dia maafin. Itu ciri orang yang bertakwa. Dimaaf dan Allah Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik itu adalah orang yang berbuat baik akan berikan ganjaran Allah akan berikan pahala mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya amin ya rabbal alamin wallahu